Jangan lupa subscribe channel saya dan... Halo Sampurasun Sob. Hari ini saya mau kasih makan ulat Hong Kong ke burung-burung yang di apiari. Burung-burungnya pada nyamperin, bos. Ini nih, burung cici padi si kecil mungil udah tetelendenan saja, bos. Aitahaha, rebutan. Yang sabar, antri dong. Ini terucukan masih malu-malu, belum berani ngedeketin. It malah menjauh. Rebutan. Kalah sama si kecil mungil cici padi. Oh, udah nyamperin lagi. Wih, rebutan. Wah, gak bener nih terucukan main rebut saja. Ini nih, dikasih banyak. Ih, malu-malu lu terucukan. Nah, rebutan. Antri dong. Mana lagi malah pada menjauh. Nah, ini nih pada datang. Wih, ke bawah pohon. Nah, satu lagi terucukan datang. Nih. Nih, dikasih banyak nih. Oh, monggo. Silahkan. Mangga. Hayu. Rucukan malah ngahuleng saja. Nah, gitu dong. Deketin. Kan enak ya. Ulat Hong Kong itu enak. Katanya sih, kata burung. Nih. Coba panggil yang lain. Oh, yang lain pada nggak doyan ulet sih. Cuma dua jenis ini yang doyannya. Yang lain doyannya gabah alias padi. Ulet-uletnya di tanah saja, biar dikorehan. Dua jenis burung ini kalau ngelihat pintu kebuka udah pada nyamperin. Nah, sang perkutut nyamperin juga. Kamu nggak doyan sih? Kok doyan sih? Ternyata perkutut juga doyan ulet Hong Kong. Wih. Enak juga katanya sih.
malah ngabisin ulet si perkutut ini. Dimatiin dulu, langsung ditelan. Ternyata sang perkutut juga doyan ulet ya. Saya baru tahu. Biasanya tempe. Ini cici padi masih anakan, ada 3 ekor. Belum saya lepasin karena belum bisa makan pur. Di sarang saja kamu bos, makanya dikurung. Nah, tuh yang dimakan masih ulatnya saja, purnya masih utuh. Jadi belum bisa makan pur dan saya belum berani lepasin ke apiari. Ini cici padi senangnya di bawah terus. Aclok-aclokan. Nah, ini yang di atas. Biasanya pada ngumpet di tanaman anggrek. Ini perkutut satu lagi. Nggak doyan ulet sepertinya. Mana yang lainnya nih? Mana ya? Pada ngumpet. Mana pipit, mana pipit-pipit. Oh, ini nih pada keluar. Ada 3.